Sekarang kita pasang anti roll bar Evo ke dalam itu. Dah masuk. Okay, susah sikit sebab dia lagi besar daripada yang standard 1.3. Okay, kemudian ini kat mana kamera ni duduk ni? Oh, kesini sikit. Okay, bush dia. Bush dia kita kena belah. Okay, dia kena belah. Yang standard dia belah bawah. Yang ada belah bawah sini. Tapi saya belah depan. Kat sini. Okey. Dan bracket. Bracket dia kita nak masuk ni. Bracket 1.6, 1.3, 1.5, 2.0, Evo semua sama je. Dia pada bush. Sebelum nak pasang bush, saya punya praktis, saya letak grease dalam ni. Cuci sikit. Saya letak grease. Ini adalah rubber grease. Ni apa brand lah, Supernova ni, rubber grease punya ni. Sebab grease ni dia akan menicinkan sikit pergerakan anti roll bar. Dan grease ni tidak merosakkan getah. Rubber grease ni dia tak rosakkan getah. Kalau kita bubur grease-grease biasa, kejap je getah ni akan rosak. Dia akan jadi hancur, dia jadi macam pemadam. Dia akan jadi macam getah pemadam. So grease, rubber grease ni terbaiklah kalau nak banyak penggunaan rubber grease ni. So elok ada satu standby. Okey. Okay, kita pindah kamera kat tempat kedudukan yang best nak tengok proses pemasangan dia. Okey, harap clear lah ya. Sebab saya kena ada ruang juga tempat kerja. Kalau saya letak kamera tempat yang best, saya pula tak boleh nak masuk buat kerja. Jadi kat sini, dekat subframe ni, kita cuci sikit, tak nak ada pasir. Kita nanti proses-proses nak pasang ni akan susah. Okey, bersihkan dia. Pakai wire brush sikit kalau ada. Lepas tu kita pasang. Oh, sini duduk. Bush ni yang dah disapu dengan grease tadi. Okey. Buka sikit. Alright. Dia akan duduk dekat sini. Okey. Masuk dalam ni. Air ini akan jadi ketat dah sikit. Nak tekan dia. Wah, memang terbaik. Nak tekan dia. Okey. Okey. Dah, belah kanan. Ini skru dia. Letak je. Jangan ketatkan lagi. Sebab kita nak tolak tarik sikit. Untuk setting dia punya elemen nanti. Okey, letak je dulu. Saya bagi settlekan yang belah kiri. Lepas tu kita sambung, ketatkan dia dan naikkan dia. Okey. Alright. Belah kiri saya dah masuk. Belah kanan baru saya nak ketatkan. Dan sebelum nak ketatkan tadi, saya dah check balik dia punya alignment lah. Kiri dan kanan biar sama luas kat tepi ni. Supaya tak adalah bar ni ke kanan sangat atau ke kiri sangat atau ke kanan sangat, duduk tengah-tengah. Lepas tu masukkan 10-12 tu. Ya, agak mencabar sikit sebab dia sangat getah tebal. Getah baru. Okey.
tak perlu ketat, dalam 10 ke 15 Newton lebih kurang agak-agak. Okey, saya ambil torch. Sebab kalau ketat sangat, skru lubang skru ni, lubang nut dia ni boleh loose. Ah, kalau lubang tu loose panjang cerita. Subframe kena turun dan kena buat thread baru. Lagi tu kerja panjang. Jadi tak perlu ketat sangat. Macam ni saya letak dia lebih kurang dalam 17. Okey. 17 Newton. Jadi dah settle, pasang bush stabilizer dan stabilizer bar pada subframe. Kalau tengok ketat nak mati, tak gerak eh. Tak gerak kalau gerak tangan. Gerak juga sikit-sikit. Ya, okey. Gerak sikit dia. Sebab dia memang ketat. Kita nak ada free play dan menghasilkan bunyi. Okey. Yang kedua, yang berikutnya kita nak angkatnya subframe ni. Kita nak pasang balik pada body kereta. Okey, ini kita tengok daripada bawah.
bahagian last itu nak pasang sati bush. Alright, sati bush ni ada dua jenis, ada tiga sebenarnya, tapi saya ada dua sekarang. Yang pertama yang original getah, okay, lembik, lembut, dan yang kedua ni adalah nylon, dia keras, tapi masih boleh pengit sikit-sikit, jadi keras. Okay, saya tak nak pasang yang lembut ni, jadi tak tepi lah, cuma nak beritahu je. Okay, yang ni nak pasang yang baru boleh ataupun yang lama. Saya tengok yang kat kereta ni, yang buka daripada kereta ni masih lagi elok, jadi saya akan pakai balik lah. Ni sati bus ni dah pakai 2 tahun lebih kurang 2 tahun jadi masih lagi elok, tak pecah. Memanglah tak pecah sebab dia macam plastik keras ni tu, tapi dah ada kesan sengit sikit, dia nak makan lagi sikit, tapi masih lagi bagi saya boleh pakai. So yang ni tak yang bazir. Okay, pasang sati bush. Jadi sebelum pasang dia kena buat preparation. Saya akan sapu grease. Okay, grease. Saya guna Pennzoil lithium grease kalau pasang sapu untuk sati bush ini nylon. Okay, sebab nylon ni tak ada efek dengan grease. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak pasang sati bush yang getah ni, dia tak boleh guna grease biasa. Sebab grease biasa akan rosakkan getah. Jadi dia kena pakai, tak nampak dah lama sangat ni, ini adalah rubber grease, grease yang dibuat khas untuk getah. So dia takkan rosakkan getah. Ini brand Supernova, ada macam-macam brand rubber grease ni, macam-macam brand. Jadi kalau nak pakai bush getah, dekat ni semua sapu rubber grease. Kalau nak pakai bush nylon, boleh pakai grease biasa, tak ada masalah. Okay. Jadi preparation sebelum pasang tu, saya akan sapu semua grease dekat batang dia, dekat tapak besi bawah, dekat bush ni sendiri, biar kotor comot dengan grease tak apa. Sebab nanti masa kita nak pasang grease ni banyak membantu. Okay, ni tak tepi sebab kita nak buat kerja kat sini. Alright, tips yang pertama, kaedah yang pertama, mula-mula kita jangan pasang sati bush dalam keadaan tayar tergantung, sebab nanti lower arm dia akan jatuh ke bawah. Jadi dia kena pasang dalam keadaan lower arm tu relax, straight, dalam keadaan ibarat macam ada tayar dan tayar tu jatuh atas tayar lain. Jadi bush dia dalam keadaan lurus, dalam keadaan lurus ni kita nak pasang, bukan dalam keadaan tergantung ke bawah ataupun naik ke atas. Kita kena dalam keadaan neutral, dekat neutral. Okay. Jadi saya letak jet kat bawah ni, bukan jet stand, saya letak jet stand dan saya turunkan jet. Bila saya turunkan jet sampai jet tu tergantung, itu maksimum lah, dalam keadaan neutral lah, kiri kanan spring, dia bergantung pada spring sajalah. Jadi sekarang lower arm dalam keadaan neutral. Kalau tak ada jet stand boleh pakai jet, cuma kena hati-hati lah, kena jet dekat ball joint bawah ni untuk naikkan dia. Jack naik sampailah jet stand sebelah belakang ni terangkat. Maksudnya low arm ni dalam keadaan relax, sedang keadaan lurus. Itu yang pertama. Nak elakkan sati bush kita salah pasang. Yang kedua, okay, kita pergi ke kawasan tempat nak pasang dia. Yang kedua, kawasan yang kita nak pasang ni kat sini, kat lubang ni, atas bawah kena cuci, tak nak ada sebarang karat, pasir, dan benda-benda kesat. Benda-benda kesat yang ada kat sini, dia boleh merosakkan getah bush sate baru. Sebab dia, yalah, benda-benda kesat. Jadi, biasa yang saya normal practice, saya gosok dengan wire brush. Gosok, bagi kilat balik atas bawah. Okay. Kita tak nak ada sebarang yang tajam. Yang tajam tu nanti akan koyakkan, especially kalau yang jenis bush gati yang getah. Bush gati yang getah ni dia mudah rosak. Yang dan yang kat atas ni, dekat, tak nampak dalam video tu, sorok. Dia punya stabilizer bar. Itu pun kena gosok bagi licin. Tak nak ada sebarang karat kat sini. Dan kemudian kita pasang. Pasang bush nanti ni tak susah.
Dia ada 4 biji eh. Ke semua saya dah sapu dengan grease. Okey, tak situ dulu. Tak atas dulu. Tak sini. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu masukkan batang daripada bawah. Tak nampak lah kamera duduk tengah-tengah ni. Okay, keluar kat situ. Sibuk lah kamera ni. Kamera duduk tengah-tengah. Okay. Tolak naik. Last kali pasang yang atas. Turn naik. Lepas tu tak ada apa lah. Kerja-kerja nak ketatkan dia. Cara nak ketatkan dia. Dua biji spanner saya 14. Nak guna spanner biasa boleh. Nak guna ratchet boleh. Satu pegang ke bawah. Satu pusing ke atas. Yang biasa menjadi persoalan, kita nak ketatkan sampai banyak mana. Itu yang biasa menjadi persoalan. Kalau terlebih ketatkan, kerusi ni akan pecah. Jalan. Yang ni semakin rapat tapi belum rapat sepenuhnya. Yang atas ni, dah rapat. Okey, dah rapat habis. Yang bawah dah rapat, sini sikit je tinggal. Sini sikit je tinggal. Jadi sikit je lagi. Once dia dah rapat semua, stop. Kalau kita paksa lagi, bush ni akan pecah. Okay, check lagi sekali. Yang ni dah rapat, yang ni dah rapat. Okay, ini tinggi sikit lagi. Okay, kalau perasan, tengok kat sini, bush ni terkeluar. Bush ni terkeluar daripada longkang dia. Tak risau, nanti bila kita jalan dia akan masuk balik. Yang tu tak perlu risau. Okay, buat kita yang tu kita saya sapu grease tadi supaya dia boleh bergerak masuk balik dalam longkang dia. Okay, yang ni tinggal sikit lagi. Okay, dah rapat. Dah rapat, stop. Jangan paksa. Ini penyek sikit, tak ada masalah. Ini penyek sikit, jangan risau, jangan risau. Okey, bawah rapat, yang ni rapat, yang ni rapat, yang ni rapat. Dah, stop. Bersihkan sikit. Sikit baki grease. Okey, yang belah. Kalau kita dah siap yang belah kanan, kalau nak keadaan senang, ukur panjang. Panjang ni berapa mm. Dan buat yang sama pada belah kiri.
buat keadaan yang sama pada belah kiri, ataupun kata ukur panjang ni, buat yang belah kiri pun panjang ni juga. Bila sama panjang, jadi stabilizer bar ni dalam keadaan balance kiri kanan. Jangan sebelah panjang sebelah pendek eh. Alright. Akhirnya siap juga video ni. Jadi tinggal yang last, jack balik, buang jack stand, pasang tayar, turun balik kereta, settle lah kerja-kerja ganti stabilizer bush. Yang saya ni special sikit, saya ganti dengan stabilizer bar sekali. Jadi buat siapa-siapa yang nak ber-DIY ganti stabilizer bush ni, okay, boleh buat sendiri. Leceh tu agak leceh sikit. Yang tu tak pelik, hantar kedai upah mahal, memang leceh, nak kena buka habis. Alright, siapa yang ada masalah bunyi guguk waktu jalan tak rata, cuba check benda lah ni lah. Okay. Oh, penat. Alright, dapat siapkan juga video ni. Alright, so harap dapat membantu semua. Sekian.